Yet a plan simulator lagi, guys. Main pesawat, guys. Main lempar-lemparan pesawat lagi, guys. Kita, guys. Duit gue udah banyak banget dah. Berapa duit lo? 200M. Udah bisa ke sebelah ya? Udah. Sebelah berapa? Cuman 50M. Ya udah, masuk-masuk ke sebelah, masuk ke sebelah. Gue masuk. Gue udah sampai di apa nih? Candyland. Ada rainbow machine. Candyland. Oke, kita juga bisa masuk. Tapi sebelum itu, kita cek-cek dulu harga telur. Bentar. Oke, udah mantap mania nih. Gila, gila. Gue udah bisa buka sampai yang ini 250M. Ini rainbow machine-nya tapi kenapa kosong ya? Gimana cara pakainya? Rainbow Piggy, apakah harus Piggy? Wah. Tunggu. Kayak saya. Kalau kita rebirth itu yang nambah adalah wow, speed ya. Oke. Aku masuk ke dunia Airport City. Langsung masuk lagi ya. Ada portal di sini. Ini portal juga Rainbow Machine. Nah, tapi Rainbow Machine-nya aneh, gue. Nggak ada pet yang bisa di highlight di situ. Kan nggak ada sih. Terus apa dong? Pet tuh nggak ada yang bisa di rainbow. 37. Pet yang even egg gue udah sampai ada yang double-double banyak banget, masa nggak bisa di rainbowin? Udah berapa kali Anda bermain game Roblox dan Anda melupakan caranya, anak muda? Harus digoldenin dulu ya. Benar-benar orang tua ini. Mesin golden di mana, gue? Wah, kebiasaan orang nggak pernah lihat main, hanya main, tidak lihat kanan kiri, fitur, yes. UI, biasaan. Fitur, UI, terlalu banyak, too much information, gue. Padahal ini basic semua game Roblox, pasti ada tempatnya. Masih terus bertanya setiap main Roblox ini orang tua satu ini. Betul. Semua game Roblox. Kayak nanya lagi, belum sama. Sama game Roblox tuh. Gak ada bedanya. Belum bisa beli pesawat nih. Pesawat. Shiny machine. Shiny machine. Bahkan di video kedua dia baru menemukan tempat itu. Kenapa selalu gitu sih, Kang? Lu tuh minim membaca banget, kenapa ya? Iya. Enggak tahu kenapa, gue juga bingung gue. Lu tinggal masuk baca. Oh, ini ada lagi di sini. Wow. Cool. Very cool. Very cool. Sebenarnya paling mantep sih kalau dapet Dino sih sebenarnya ya. Betul, tapi ini gue dapet Wolfie jadi gue udah cukup bersyukur juga sih. Berapa itunya? Wolfie, bentar. Gue lagi mau ngincer. Oh, pesawatnya 200M. Berapa Wolfie? Wolfie itu... Loh? Kocak, gue ketik Wolfie tapi gue ke teleport ke dunia awal. 3x341, gue. 341. Lumayan. Gue. Wah. Gue klik Wolfie tapi gue ke teleport ke dunia paling awal. Kenapa nih? Dunia paling awal maksudnya?
kayak teleport portal ke awal, ke dunia paling depan. Ya tinggal jalan ke sini kan berarti lo. Ya tapi kan buang-buang waktu gue, kan gue gak beli portalnya. Kok lo ketik sih Wolfie? Enggak, klik. Lo keklik teleport berarti. Klik Wolfie. Berarti ini pet udah begini. Tinggal berapa itu butuhnya? Ocean. 500 juta Ocean. Ini dulu sempat kita main football simulator atau apa gitu. Kayak gini nih mainnya ya. Iya, yeah, agak mirip yang nendang-nendang bola. Iya. Yeah. Sejenis lah, kurang lebih kayak gini. Beli. Oke. Coba kita klaim dulu, guys. Oke, dapat ML pen. Ya, yeah, sebenarnya ini tinggal ribet-ribet doang. Karena ada event ini. Event apa? UGC ini. GC, UGC. Hampir semua game sekarang ada event-event ini nih. Gue beli pesawat yang 200M gue. Ini gue dari tadi pakai ini. Oh lu tadi udah pakai pesawat 200M? Udah. Jalan. Gue baru mau pamer. Gue udah pakai. Dari tadi bahkan gue udah di ocean. I'm in the ocean bro. Oh lu udah di map sebelah lagi? Udah. Ya, kita coba mencari Dino sekarang. Claim Freebird. Oke. Dapat mouse. Dapat tikus lu ya. Tikus gue. Ah, kadang nyampe kadang enggak. Nah, tandanya apa gue? Nah, nyampe. Tandanya kita harus membeli Dino. Dino kita beli. Dapat bear. Ocean. Oh, di sini enggak ada apa-apa ya, cuma ada portal doang. Ya. Portal. Bat nih. Terbang pesawatnya udah enak dilihatnya ya. Udah enak. Jiwa okay. Jiwa anak kecil yang dalam diri gue tiba-tiba bangkit kembali gitu lihatnya. Itu namanya apa ya? Cakul apa namanya ya? Ada bahasanya tuh. Oh my god, susah banget dapat Dino, bro. Come on, man. Come on, meh. I need Dino, meh. You want Dino, meh? No, yeah, you meh. Dapat nih. Yeah, meh. Again and again, meh. Lu sekali lempar sekarang berapa dapat berapa juta gue? 50 juta, meh. What? My inventory is full, meh. Like, wow. So full, meh. Ini berapa nih? Oh, berikutnya tuh 1B. I see. Bear no meh. Come on meh. Yes meh. Dino meh. Oh bear again meh. Oh my god meh. Kita kumpulin dulu 1B guys. Biar bisa buka dunia sebelah meh. Gue dapetnya cuma 45 juta loh.
45 juta meh. Iya sekali lempar udah tambah bonus perfect lagi. Itu namanya kurang beruntung meh. Harus lebih beruntung meh. 1B nih. Oke 1B. Aku buka dunia berikut. Wow, ada dark matter machine di sini meh. Wah, persis kayak pet simulator nih meh. Pet simulator like this juga meh. Ngomong-ngomong, jalannya jauh juga ya meh, dari pertama ke ujung. Okay. Wih mahal, mahal banget. Jalan lagi meh. Oh my god meh. Lu rebirth tuh berapa kali Kyong? Emang bisa dilihat gitu berapa kali? Di statistik 12. 12 kali? Iya. My god meh. Lu udah berapa kali meh? 22 meh. It's too overpower meh. I'm on my way to 1B meh. Dark matter pula meh. Oh. Pesawatnya tapi lambat gitu ya Kyung ya? Iya. Gak bisa kayak surr, lurus gitu loh. Ya namanya juga pesawat dilempar bang, dia nggak pakai mesin. Mungkin nanti betul di belakangnya juga ada pesawatnya yang kalau dilempar baling-balingnya nyala mungkin. Terus bisa digerakin. Wah kalau itu nggak perlu power lagi gue ya. Keren juga sih kalau bisa gitu. Terus di situ sekali lempar berapa Kyong? Gue 52. 52 juta? Uh-uh. Wow meh. Ini petnya gue masih 2 biji doang golden. 2 biji golden meh. Iya. Pet yang awal-awal yang bear sama mouse itu. You make golden. Iya. Oke meh. Lu udah bikin rainbow? Enggak lah, belum ada gue rainbow. Tak ada rainbow. Bisa rainbow, dark matter. Persis kayak pet simulator. Gitu terus game-game Roblox ini. Jadi dia berbeda tema, satu visi gue. Ya, semuanya kayak gitu. Semua game simulator sama. Berbeda tema, satu visi. Nah, itu. Kenapa orang ngomong enggak kayak gitu, Kyong? Padahal selucu ya kalau orang ngomong kayak gitu ya. Iya. Jadi kita saling saling tebak. Iya. Nah, saling tebak gitu lu ngomong apa itu ya kayak kalau menurut gua. Ah. Ah, karena itu susah banget tuh gua mengerti itu gue. Tapi kan itu jadi tapi itu lu susah mengerti karena kita dari awal sudah ada alfabet. Kalau dari awal ngomongnya kayak gitu, pasti orang ngerti. Ya enggak? Mungkin. Karena tapi kita kayak, sudah terbiasa kalau alfabet. Misalnya orang mau nih itu kan gue kalau misalnya orang mau marah-marah ya kan misalnya kalau itu gimana tuh gue gitu lama-lama jadi gitu kalau marah-marah kayaknya menyusahkan tuh bahasa ya Ajem. Wih gua 60 juta loh. Wah kali ceprot 60 juta loh. Lu pet lu apa aja itu apa elephant sama wolfie. Wah dia dapat Wolfie. Elephantnya iya. Udah ini, udah lu goldenin. Udah dong. Wow. Sekali ceprot 60 juta. Yes, sir.
Wolfie juga udah golden gue. Enggak lah, gila lu, gila kalau itu. Gua kira. No man. Dari tadi hoki-hoki dapat Wolfie udah golden. Kalau itu udah golden, it's too powerful, man. Pesawatku. Berapa nih? 2,2B. Apa nih? Putes. Wih, ada pet itu loh, pet baru loh. Pet yang gratis. Boleh-boleh loh itu. Iya, yang eksklusif kan, gue udah pakai itu. Bagus itu. Kali 345. Menggantikan si ini. Elephant. Wolfie gue keganti. Lebih sakti Wolfie dari Wolfie. Wolfie lu keganti? Iya. Si Kakit itu kali 354, Wolfie itu 341. Terus si Bear lu berapa? Bentar. Yang Bear tuh golden 376. Di atasnya Wolfie? Iya, di atas Wolfie. Oh. Elephant berapa lu goldenin? 427. Tuh jauh, 427, bro. Bro. Oh, lu belum ini ya, belum lu goldenin ya. The Elephant. Wih, gua udah masuk map berikutnya nih. Wow. You are so fast. Iya, orang gua dari tadi kagak ada ini. Nggak ada pesawat lagi kan itu? Pesawat kan situ ya? No plan. Plan berikutnya di Stonehenge 3B. Oh my god. Tapi ini abis Stonehenge ada satu map lagi abis sih. Iya, makanya ini tamatnya cepet ini. Masih mudah tamatnya. Wah, salah, gua harusnya gua ribet dulu. Yuk ribet dulu aturan dulu. Ribet dulu. Oke. Okay. Oh, jalannya sih lama nih. Wolfie sih kalau lu bisa dapet gold berarti 800. Berapa itu ya? 600 kali itu. Wah, gua ketepu nih, gua dua kali river telurnya dapat sekali. Itunya sistemnya ngebug, woi. Iya kan, kayak gua tadi. Iya, betul. Memang tidak bisa. Dia enggak bisa diakumulasi gitu loh. Kan kalau yang arm diakumulasi ya, jadi enak ya. Ini dia tidak. Tidak seperti itu dia. Tidak segampang itu, Verguso. Betul, Verguso. Baiklah, saya mau. Jadi kita bisa menamatkan game ini ya. Dulu. 2,2B kan? Next-nya. Easy. Let's go. 2,2B. Ya ampun, goy. Apa? Gua mencoba. Wah, astaga, gua mencoba untuk apa namanya? Menggoldenkan dan gagal, goy. Apa? Elephant. Elephant gua hilang 3. Elephant gua udah 2 yang gold. Tidak adil dunia ini. Enggak, kenapa sih lu 3 doang? Ya karena dapatnya cuma segitu gue. Gue juga, gue dapatnya tadi dikit. Tapi gue tuh paling enggak mau begitu gitu. Jadi gue tadi kumpulin dulu, lama banget sih. Jadi harus 100% gue kalau ngegoldin atau rainbowin.
Gak mau gue gacha-gacha gitu. Kecuali memang pet jelek ya. Itu kan pet kepake, jadi gue selalu kayak yaudah tuh gue 100% deh. Jadi gue cari dulu tadi 5. Terus sekarang berarti lu harus pakai pet bawaan dong, pet jelek dong. Iya. Kali lempar berapa juta? Enggak, tapi ini gue masih ada pet yang tadi gue golden sebelumnya. Tapi kan bukan gajah kan? Bukan. Kecil kan? Berapa sekali lempar berapa? Ini gue dari lagi mencoba untuk mempercepat ini. Jadi gue ngeribertnya lebih ke depan gue. Jadi ini angkanya tidak pasti nih gue. Oh, bukan yang di belakang-belakang ya? Juga, bukan. Karena ini kan masih kecil nih angka ribertnya. Jadi gue depannya ya. Tawa dia loh. Gue juga dari tadi gitu kumpulin dulu gajah sampai 5 jadi 100. Jadi udah ada 2 gold gue, 10 gajah. Wolfie udah ada 2 nih. Ah, udah ada 2 lu. Udah. Gokil. Bear gue hapus, gue enggak pakai bear itu. Gak tertarik ya, bear. Gua buang lu mau bear gua nih. Bisa lu jadi dark matter tuh. Emang bisa kasih? Belum bisa trading tau. Coming soon nih tulisannya ya. Iya. Oke. Kita lagi anjir itu tamat kita. Bisa gak ya? Agak sulit. Oke. Ya. Ini gajah udah 5 nih gue. Nah. Enak kalau gitu. Iya. Ini gajah udah 5 nih. Tapi gajah lu ada 2 ya. 2. Wolfie 2. Wolfie 2. Langsung sukses dia emang binatang. Ya, iya. Mau harus 100. Gak bisa lu gak 100. Lemparan maut. Oke. Saatnya gua mencari duit lagi. Dino nih. Nah, kalau udah ada Dino udah tamat langsung di game. Gampang banget pas itu. Iya, 0,5%. Lu udah ada Wolfie emas aja udah EGG itu, gue. Iya sih. Enggak banget dapatnya. Emang manusia-manusia ini tidak pernah bersyukur ya. Bukan enggak pernah bersyukur. Itu harus lebih progres kita di hidup tuh harus lebih dan lebih dan lebih. kita fokus di tamatin ini dulu kali ya. Berapa sih kurang lebih butuhnya? Seharusnya sih cepet ya. Seharusnya. Pesawat abis ini ganti pesawat kita. Iya. Nah, di sini lu sekali lempar berapa? 80 juta, nah, udah cepet berarti. Gue berapa ya? Nah, kita lihat 95. Beda dikit lah. Nextnya berapa? 4,5, abis itu tamat kan? Abis itu tamat. Oke, gak terlalu susah lah. Ini di sini kayak dapetnya lebih mantap nih, Kyong. Pesawat gue gak nyampe gue. Goblok banget. Upgrade dulu di sana. Oi, di tengah pun gak sampai gue. Upgrade dulu anjing. Halo, what? Lu perlu sedikit modal dong buat ngupgrade. Dari yang sebelumnya,
kota sebelumnya. Udah, gue mau telepon dulu, upgrade dulu. Nah, nanti pesawat kita. Dube. Wah, warnanya hijau pesawat yang paling mentok. Iya, kalau ada Bambang punya dia. Si dia kayak, "Ush, pesawat gue nih." Tapi jelek banget bentuknya, sumpah kayak sosis. Kan dia emang jelek kayak sosis. Gila, sekali lempar 225 juta. Lu udah beli? Udah. Sumpah. 225 juta, bro. Insane, bro. Insane. GG brutal. Ini bentuknya aneh banget, anjing. Bener-bener aneh banget. Udah cepet sih ini. 4,5B ya. Oke. Okay. Kayaknya lu duluan deh gue. Ini gue lagi berusaha untuk repair dulu biar dapat 4 pet gue. Duitnya yeah. Gak cukup. Oke, dari tadi gue repair. Incer itu. Sekalian nyari mana tuh dapat dino. Betul, kalau dapat dino udah tamat loh langsung, Kyong. Selesai langsung. Berarti kurang lebih dino tuh bisa 3 kali lipat dari si gajah nih. Iya pasti. Pesawatnya sayang banget nih yang malah bagusan yang lu punya itu yang mau coret-coret. Iya. Kalau secara desain, secara grafik yang hijau ini kayak sosis. Ya biarinlah kayak sosis, tapi kan lemparannya menghasilkan duit yang banyak. Betul. Gue dikit lagi nih, kebuka nih. Ntar gue tungguin. Lu upgrade lagi pula tanggung ya. Gue langsung gue klik lu upgrade gue. Langsung abisin. Terus lu mau tau gak, gue nge-rebirth. Gue nge-rebirth. Gue nge-upgrade gitu. Duitnya gak cukup gue. Iya gue juga sampai abis duit gue di situ. Biarin aja udah. Dikit lagi ya. Cepet banget ini, udah cepet banget tapi Kyong. Ini ketolong karena kita ada event egg, Kyong. Iya. Kalau pakai pet bawaan, wah udah selesai. Gak bisa tamat ini. Nah udah. Udah sampai paling akhir, Kyong. Lu udah kebuka? Udah. Namanya Heaven. Dan 1 juta gems buat Space World. Hah? Masih ada. Butuh gems enggak apa-apa, tapi setidaknya dunia ini kita sudah berhasil menamatkan. Tinggal gue tunggu lu nih. Karena kita berteman, jadi aku anggap dunia ini sudah tamat. Coba gue mau tes. Dari sini gue nyampe enggak dari Heaven? Berapa tuh? Sedikit lagi harusnya ya. Ya harus upgrade upgrade man. Wih gue udah hampir 200 juta sekali lempar. Berapa? 200 juta hampir sekali lempar. Wow. Jauh bener. Oh udah 3 elephant gold. Gak eleven gold. Gak dino ini. Gue masih dino. Punya bear masalahnya nih gue. Gue masih punya bear nih. Bear masih lo pertahanin nih. Ya gimana itu yang sementara yang terbaik daripada yang lain. Itu berapa lagi lo? Tapi kan? Gue 2,5B lagi gue buat buka. Udah cepet, udah enak. Ya berarti 20 kali lempar lah. Iya.
Sebenarnya lama animasi nyampe ke lingkarannya itu loh. Iya, kan kita berdirinya udah jauh nih. Iya. Jadinya dia terbangnya wih. Cuma ada skip animation ya. Sebenarnya pasti dapet. Ada sih. Tapi pakai Robux. Sudah pasti. Kayaknya enggak deh. Soalnya kalau itu dihilangin mungkin enggak dapet gitu game apa? Gameplay-nya gitu loh. Iya ya. Jadi enggak ngelempar ya. Jadi instan nyampe. Iya. Salah. Cret. Oh, ribet-ribet doang nih udah nih. Eleven lagi dapat nih. Apakah eleven gua bisa sampai rainbow nih nunggu lo? Enggak. Enggak mungkin ya. Kan berarti udah, 25 ya. Itu 25. Iya 25. Gak mungkin. Terlalu sulit. Kalau sampai ini gue udah 4,3 kok. Udah 4,3 B. Oke ini harusnya udah buka nih. Sebenarnya udah bisa buka. Cuma gue udah keburu kelempar. Oke gue udah. Ah. Mana lu? Nih. Penghuni surga Yogi. Nih. Coba gue lempar dari sini Yogi. Woo! Oh gue tahu kenapa lu ini dapetnya dikit. Gue? Ah? Gue lempar nyampe tapi meleset di samping gawang gue. Goblok. Gue tahu kenapa lu dapetnya dikit Kyong. Kenapa? Lu nggak pakai K-Kit ya? K-Kit? K-Kit 354. Iya. Terus? Lu nggak pakai? Gue yang lain semuanya di atas dia, di atas K-Kit. Oh. Bear emas 376. Moss emas 390. Elephant emas 427,5. Terus ngapain gue pakai K-Kit? Oh, gue kira. Gue masih pakai K-Kit soalnya. Kan lu udah punya yang lain-lain kan? Gak ada, K-Kit doang. Paling kecil K-Kit. Kalau gue lempar dari sini sih 200 juta ya. Iya, makanya. Udah masuk. Oke, kalau gitu kita udah sampai di sini. Next-nya di Space War, tapi itu butuh 1 juta gems. Kasih paham dulu, Kyong, kalau gitu, Kyong. Dengan akhirnya membangun itu, kita tutup jumpa kita di dalam Yeet a Plane Simulator kali ini. Kita udah hasil tamat ya. Sampai jumpa lagi di game Roblox kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.